Iya. Boleh duit bro, monggo diambil kira jelek doang. Bakole asli gua dari Jakarta. Sampai sini mah gua nggak bisa ngomong Jawa, terus terang aja. Dewa Tirta Lampah Ya Wohong Konendro Mas Manis Manis Dekewe Lampah Ya Wohong Konendro Rotaru noho Rotaru noho Mumpung tesek teng randu batung cuacane niki anget-anget rodok nakal. Monggo sing sami ngersake rujak nopo es niki bertempat di lokasi Pasar Raya Pireng sik, Bro. Oke. Pasar Raya Randu Blatung. Niki namine es cinco. Niki asli saking Bandung niki. Niki sampun terkenal teng wilayah Kota Randu Blatung. Monggo nek jenengan mampir teng mriki. Asli niki mboten abal-abal. Dari Jawa Barat asli. Original. Ini orangnya ya sudah lama di sini, makanya sekarang wis pinter ngomong bahasa Jawa lho. Jawa. Original. Monggo. Oh, cintanya. Ada yang ngesake rujak nggih nika, bakule niku gagah perkasa, laki-laki gagah perkasa, ganteng dan bertanggung jawab nggih kula niki kurang rujak. Jenengan teh mersani kula sing tebih sering kadoan sering layar kaca niku ketingale kula niku tiange kan antagonis to. Antara enggak dan manis mahir katakan antagonis. Tukangnya potong ya yang ngentuk aeleh cah. Leng. Wedhus larang apa murah? Alah grape atur kok murah ae. Nggih, atur. Pasti murah kok larang. Kok ae biro kok ora pati gede yo. Nggih. Monggo nemke wis tadol kok. Wis pati kae tadol. Pati ya. Wis. Pati ora pemerintah ae kok. Kan pemerintah ae kok. Tak ora. Kok ae aku diopani rementah ae kok. Nggih para pamirsa ingkang tansah pinaringan bojo pinaringan napa kemawon ingkang mlaku mlampah ngliwati Pasar Randu Blatung jenengan ampun mengamingok kanan kiri nggih amarga teng mriki niku mboten enten dhuwit sing kecer entene masalah tok niku. Untuk hati-hati di Randu Blatung ini sekarang ada yang namanya perampokan antara lain yaitu wah pokoknya sangat bahaya untuk Anda yang perempuan terutama yang keluar malam hati-hati sekarang banyak perampokan dengan modus montok dibesek gelimpang wonge mat-matem bacok gitu monggo ampun anu nggih Randu Blatung itu marah larang pangan lumrah gitu. Aku pengen alur dah mungkin ayak yo apa ni sekolah anak kawan wah susah kandani jadinya aku petuk wonge Mas Rian ini rukunnya didol apa ora olah dengan ane ayak aku butuh tenane gue ora udah wonge lagi boleh saiki yo ora kadung tak keingan tak gue wahana mainan anak-anak ya sudah judul ya ada enak kontra aku lho. Ini pun oleh kita kok. Mau ngomong lupa nobe doan kok gitu. Doan sih orang lorok tapi dileboni. Wah iya ya jangan tenan ya. Praktek biologinya itu songo. Ayat orang muda-muda. Golek nganu kancaku sitoku golek ruko lek sing anane iki tak kok ruko ngarep lapangan kok apa sido 50 juta
itu kok 50 juta? 55. Lah barang barang wonge butuh, aku kon golekno pembeli. Ora antuk barang saiki nek pembeli tak takono. Ora didol, oh patake kok entuk persen aku campur, campur. Apa sih persen iki aku jane wan. Tak payu wis toh tak perseni. Oh. Kayu tetilok coli sing biasa aku cangkruk lho wan. Gurine. Oh, hal-hal hawa nek bosok dadi blante kok yo rezekine wayah teko kok yo ora enak. Iku iku wong e bakul mie ayam. Ini guys, ini adalah cincau asli dari Jawa Barat, Mas Nani dari Tasikmalaya. Jadi asli orangnya dari Jawa Barat, di sini tidak abal-abal, artinya cincau di sini betul-betul natural. Dari menu-menu yang disajikan itu adalah menu racikan dari Tasikmalaya, betul. Rasanya juga luar biasa, lain dengan cincau-cincau yang lokalan di sini, karena aslinya ini adalah minuman segar yang diramu dari ahlinya. Pasaran, pasaran tuh datang bro, mampir nih jadi Mas Wawan kayak rujak kurang nih kok buang rujak jangan gimbotan asing lagi uangnya ganteng. Ayo kong cocol pura kak cocol alah-alah tak gulainnya sekolahan kok. Halo, seneng anem ning ite ae ono. Japan. Sing seneng anem ning ite ae. Heh, seneng anem. Lah piye? Ora bosok ta gak bedo. Itu tuh pacoe mari mendenge halen. Kema itu sapa ngutuk? Mane. Iki telalam ngene dina 20 50 30 kok. Apa le? Lah iki dipaido iki. Entar kudu jajan ning mendang tak jopro ning pinggan. Ya bener, bener bae, bener. Lah ya aku wah kok kan sangkem oleh mu. Lah bojone sekali-kali jajan le, sampean ditekno dhewe nek senengan ora. Wong ancene alam koyo ngene kok bakul iki lho tok klesetan kabeh. Kandhani aku kok metu wae dipaido ae. Entar sakmono kuwi sampek ya nek anggone anu tenan iki. Sakmono kuwi sak modalmu. Lah ya yo. Apa ya sak modal yo kento pres 2 kilo lek. Dipaido ae, ngusi aku. Ya sementara kan itu aku berasa nongkrong. Lah itu aku dapat sosok nganu lah kemenyang nih. Tadi mana rata nih lo ngonyas nganyu sore ini si ngongkon. Iya, balik terus ya. Belum balik terus. Lah yo, apa kami nak kaya awal dewi ngunu kui ini sekolahan. Mau biar biar kau hitung. Nanti tanggung ke sekolah aku yo. Iya. Apa apa? Aku ya rata waktu sok aku semua apa orang dina orang tumpul orang di anak orang di situ aku orang yang sihir nganu cara mau nanti sih orang yang sihir siapa nak kok orang yang tiar par kok gendeng kok saya aku senenganku gendeng kok wes oleh halo kutut manggung kok sini. Gue deh ngamen di gendeng nih sobra. Wancine wes lihing dehet wangi berkutut ha
genting Jawa nak untuk manggung. Hanya nyunga nyanyian hati. Kayak sok kita. Kecaman perjuangan. Tiba ni orang kowe orang anu. Kelar kata kong hong bawa kutut manggung. Kelar kata kong hong monggo 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 halah monggo de monggo piro kalimat monggo monggo liyane kok ora taun piro ta halah wae wakan wong kok wakan monggo nek nara kang keca monong topra topra pramitra kang nehi nol ya sangat kekang sore sore ya halaya mas kutut manggung jaluk jaluk ngombe eyo eya eyo Nes nenes sak tulang rawitan kok bolak balik meteng maneng iki senjane kowe wis nyanyi saiki aku wis gendeng mantuk pira kok wae 30 ape lah 30 lah setengah hari rong ene 30 kok aku karo alah kotor ya tak modale kalau rak entuk ngono aku. 500 kilo arek ta iki kae. Kotor sak modale. Mergae iki ndok piro sih? Bisa orang anak jalanan. Ya hidup terus di perkotaan berbagai macam jenis desa. Iyo dulu umaranto di kesana kemari kada henti di pinggir jalan warung tempat trotoar oke okay. Di kau menepina lah kau jangan tabrak itu begaris waktu polisi marilah engkau nak menepilah jangan taati sesuatu yang ujungnya yang lain. Bu polisi telah jadi polisi. Unjuklah sesuatu yang namanya taat peraturan. Wah, sesuatu pengamen penghasilan remaja, penghasilan desa, ibu kota. Namaku Sony Jos, asal Purwodadi. Sebelahku sumpah adikku. Oh, kenangan, kenangan. Ayo diteruslah lah kejatanmu yang mengenang ya hati kok. Dulu resah di tempat pengangisan perantuan ibu kota dan pedesaan dari satu tempat ke tempat yang lainnya kumares rezeki tak ada henti siang dan malam ku jalan.
dari pengamen jalanan. Ku ditawari seorang teman dan henti berlomba ke FMC dan RCTI. Televisi yang ada pernah ku datangi tidak diterima. Ikut audisi jadi gembira, ia tidak diterima. Tetap mengais rezeki menjadi pengamen jalanan. Ku hidup di kota, berbagai nyugis kota, kesana kemari tiada henti. Iya dengan ini lagu ciptaan yang kerjanya ya enak kok. Aku mau ngasih ini karo gitar lagi. Berat gitar dong? Kentrong berarti? Eh kentrong dong. Kosong yo. Mana? Emang? Kenapa? Loh kue badi? Iya. Mana buat traktir? Cakai rucak gelem murah. Neko? Cakai rucak gelem. Emoh. Tapi kan ayo karek kok koncoku Joko kae weh tengah kopling nang jenenge wong kanca ratanan kalau tengah kopling maca friend ya aku kok gak tau adus mbok piye jenenge lah kowe nyedak ngono ya bloke anane wong aku biasa ngono kuwi awor wong gak tau adus ngono kuwi yo seger ae kaya minyak kamali nambune cecet-cecet piye ngono basah ini weh tengah kopling nusuk no lakon kalau jodoh aku karena saya di tol 500 saya wes aku udah ini udah hari ini rusak elek uang itu udah habis penghasilan kurang rusak jangan tanya dengan jadi DPR Republik Indonesia mungkin kalah saingan kayak nekan caku Mas Joko nyerap yuk kok rujakku ala gue bolak balik tak kayak ini aku bawa petis borak kok jengini larang lombok iya kok rasanya kok antep kok pora rokok itu aku potong rokok kali saiki kok rujakku kali saiki kacang-kacang aku apa tak kayak yo kacang-kacang kita itu alah aku cek nganarik lo aku nggak sego aku tuh sego juga tak cuma semua gue tak boleh ini gini orang enak tak kena uang aku pemedin loro saya kena dia aku buat ini ya baru mau mandi aku nih gini kayak lah saya macam-macam kok pelem enek nanas enek iku melon salak enek wis mari komplit kok rasane yo nikmat to aku yo kaya gak kepolah mulih gak wong mapan kok yo kae aku kepes apa mapan sapa anake wong anak ayo saiki jaman saiki yo di papa kabeh kok ibu-ibu ki do anak mat kan le guang rujak delok yo guang rujak nek anggere po tulis guang rujak vlogre vlogre gantenge kaya ngene iki lho akeh wanita sing delok konten kuwi do merangsang lek wajah mari mengundang nasib yang tidak baik jadi tapi emang tak imbuan mangan tak kira parang gue nih kono aku gak tau mangan kono
kono lho kok tak dono ngarep pasar paingan 5000 lho gua adalah apa wiring pek lho apa gimana kok. Lah ada bongko mergawe engko kowe nyanyi nganti sore yo resuneh. Yo yo. Njur, nyanyian. Alah jopo kuwi lho, deretan toko. Oh, kuwi lho. Iya. Kok nyanyi iki yo sedelok lesu ngoten. Aku makane wegak nyanyi. Oh. Tiap hari iki apa tuh kau kurang-kurang ni? Aku tu jadi lah senang rujak kau naik untuk pun tay aku dah rujak tak parut. Tutoi aku seruput tau, kau tutoi seger kok. Wih atas. Aku nanas komplit rujakku nanas nongko nanas nih lu ngarep tuh dalam nanas dalam nanas mergaya anggres untuk beras rong kilo rawes saya rasa bingung bingung. Aku naik kanggo banyu lho. Yo mutar. Tak kalon banyu. Tak kalon banyu lho. Nang aku wes lara. Tunggone tunggone kene tak kalon banyu. Engko permaan rujak ra ngombe. Kemati yo ya aku kemati karo saudara. Saudara senasib dan seperjuangan. Golekno banyu. Tuku lek banyu ora sah tuku banyu koncone omeh oleh buang. Ayo rujake rujake monggo sing lekasan lho. Sing lekasan monggo dadi tukane rujak lho. Kok wis entek to kok? Wah, iki kok banyune kok. Nek pedes apa ora? Mayan. Ora tak kaya pedes. Njaluk kancaku lho aku apa tanggo banyu. Angger nganu yo njaluk rono ae. Wes rujakku karek saiki hari ini wes tugas selalu kok sing ngene. Dodol ya akhire tugas rong kilo wae merak karo ana aku. Wes engko tata seto. Lagi berat yo larang. Tinggal pulang.